warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cikra. Sekarang aku lagi ada di Taman Arena Remaja. Seperti biasa, aku lagi mau kepo-kepo ini para-para teman kita yang lagi menghabiskan waktu untuk menjelang berbuka puasa. Yuk kita masuk aja yuk. Rumahnya dekat sini ya, Mbak? Rumahnya di Tukang. Oh, jauh. Ternyata rumahnya di jauh. Kenapa spotnya jadi memilih tempat taman remaja untuk ngabuburitnya? Romantis ya? Kalau saya sih belum pernah ke sini, jadi nyobain sih. Begitu. Kalau Masnya juga dari pertama kita, kali juga sini, baru pertama taman remaja ini ya. Kira-kira menunggu waktu berbuka sama adiknya ya? Iya, Tante. Kenapa Ibu memilih tempat ini? Yang jelas pertama gratis. Tempatnya lumayan. Tempatnya lumayan apa? Rileks, lebih rileks gitu ya kan. Mainan anak-anaknya juga. Tempatnya santai, Bu ya. Ya, makasih ya, Bu. But now I feel like I'm flying. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Ada lagi main sepeda. Kita tanya ini. Lagi ngabuburit sama siapa mbaknya? Sendiri. Oh, sendiri, deket dari rumah. Oh, lumayan. Kenapa mbak pilih tempat taman remaja untuk jadi ngabuburit? It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at it like what I'm seeing. Got me feeling kinda shocked right now. Couldn't stop right now. Even if I wanna gotta get it what I said right now. Oh my god, what is this? Want you all in my business, baby I insist. Please don't blame me for what. Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Puasa tetap main skateboard ya. Iya. Kenapa main skateboard? Hobi aja, hobi sore. Hobi. Kenapa mainnya di sini di taman remaja? Dekat sih soalnya dari rumah. Oh, dekat dari rumah. Biasanya main di sini juga setiap hari kesini. Kadang ya? Di Tranai dulu sih, tapi sekarang di sini. Oh gitu. Oke, lanjut. Karena hobi jadi tetap puasa tetap main. Just maybe trip, fall and land on your lap. Something bad boy smooth, body hotter than a summer. I don't mean to be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time. Lagi pacaran main ayunan romantis banget. Halo. Lagi pada ngapain? Mas sama mbak. Lagi ngabuburit. Sekalian pacaran. Romantis banget sih. Pada puasa enggak? Puasa dong. Puasa. Tempatnya asik, hijau, dan lebih tenang gitu. Kenapa mbak memilih taman remaja untuk ngabuburit atau jalan-jalan? Lebih seru aja sih. Lebih seru, lebih rame. Terus mbaknya ngikut masnya terus ya? Ya dong, mereka pacaran. Ramadan di hati, Ramadan
aja buat ngabuburit. Di sini enak, nyaman. Dekat dari rumah juga enggak? Enggak, kami dari seberang. Wow, jauh juga ternyata dari seberang. Siapa nama masnya? Indra. Nama mbaknya? Mary. Iya, selamat menunggu. Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Nah, tadi udah pada lihat kan, ngabuburit di sini tuh ternyata asik. Tempatnya green, terus banyak tempat main. Ada anak-anak tadi, ada yang bawa keluarga juga, ada yang seumuran kita, yang pacaran juga ada, yang olahraga pun juga ada, kayak main skateboard tadi. Oh ya, mau berbuka juga nih, jadi aku mau pamit dulu ya. Aku mengucapkan selamat berbuka puasa buat kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.